Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Tetapi sebelumnya, saya mohon dukungannya untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload, teman-teman dahululah yang menontonnya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Kali ini, kita tetap akan membahas informasi mengenai obat-obatan. Obat apakah yang kita bahas kali ini? Yaitu obat glisril guaifenesin tablet berkomposisi 100 mg. Bagaimana bentuknya? Ini dia. Obat ini cukup murah kalau teman-teman tebus di apotek. 10 tablet ini atau 1 strip ini diberi harga tertinggi Rp2.097. Jika teman menembusnya di apotek, jangan lupa meminta brosurnya seperti ini agar teman-teman lebih mendalami lagi mengenai informasi obat ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini kita akan membahas indikasi dosis efek samping daripada obat ini, obat glisril guaifenesin. Cara kerja obat ini yaitu untuk mengencerkan dahak pada saluran napas sehingga mempermudah pengeluaran dahak. Jadi kegunaan obat ini yaitu meredakan batuk yang berdahak sebagai ekspektoran. Efek samping daripada obat ini sebetulnya jarang terjadi, tetapi bisa menimbulkan mual dan mengantuk. Dosis obat ini dewasa 2 tablet sampai 4 tablet setiap 4 jam, maksimal 24 tablet sehari. Sedangkan untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun itu 1 sampai 2 tablet setiap 4 jam, maksimal 12 tablet sehari. Anak di usia 2 sampai 6 tahun itu setengah sampai 1 tablet setiap 4 jam, maksimal 6 tablet sehari. Atau bisa juga dosis ini sesuai atau aturan menurut petunjuk dokter. Bagaimana keadaan atau kondisi daripada si pasien. Peringatan dan perhatian, jika digunakan untuk wanita hamil dan ibu menyusui serta anak di bawah usia 2 tahun, itu haruslah di bawah pengawasan dokter. Dan cara penyimpanan obat ini, simpanlah di bawah suhu 30 derajat Celcius. Demikian saja info yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Bagi yang sakit, semangat untuk sembuh. Tunggu video-video selanjutnya. Tetap dukung channel ini. Thank you for watching. Wassalam. I don't make it.